happening? Oh, Jin. Kan? Kau Raina? Oh, betul lah dia. Oh, ni sebelum sebelum apa yang berlaku, sebelum ni lah kan, sebelum diorang start planning diorang tu. Dia janjikan benda tu kan. Satu malam je dia plan dengan Hangi. It's a mistake. You must first get there, nice. Aku pun dalam clear juga diorang sebenarnya. So mungkin diorang still dendam dengan Mali. Cuma diorang tak setuju dengan cara Eren lah. Kan? For a while, be for future. Diorang tahu diorang tersepit kan. Diorang tahu diorang rasa macam diorang nak support apa yang Eren buat. Cuma diorang still rasa macam mesti ada satu lagi cara lain lah untuk selesai masalah ni kan. Night of the End, tajuk untuk episod kali ini. Mana card tadi?
potato. Potato stew. てな、もう無双だ。That's with the enemy, but yeah, it is. Result of all your strength. History, bro. Ratu macam mana juga. Aku susah nak marah side, satu side sebab dua-dua side. Sebab dua-dua side bermasalah sebenarnya. Lebih baik relax tidur. Macam tu, kau risau bapak kau mati kena bunuh Aaron. Tapi kau tak fikir Titan-Titan yang korang bagi masuk bunuh
family apa, mak era tu dia tu macam mana pula justice dia. Siapa ni? Oh, Yelena. Kalau aku ingat dia orang tangkap dia. Yang dia ni memang tak nak tukar balik Indonesia ke? Let's go take a look at the past. Okay, flashback ke apa ni? Okay. Ya, bila ke cerita dia?
Nak capture semua benda dalam punya position ni. Gila ni, betul-betul deep punya conversation ni. Gila. Bukan sedang masalahnya je. Tengok situasi juga. Start dah hari ni. Bila kan ni? Ingat lagi masa season berapa tu ya? Ada masalah. Apa? Pecah muka. Tapi memikirkan Reina boleh sembuh balik, pelak sangat kan. Dia macam berpusing-pusing. Yes, diorang nak salahkan apa, diorang punya nenek moyang dulu. Tapi lepas tu korang balas balik. So of course lah pihak sini akan balas balik. Apa lagi kau expect? Lepas tu sekarang aku nak merayu untuk diorang selamatkan korang punya tempat, family korang. Tapi korang yang hantar Titan, korang yang attack family diorang yang dulu. Macam mana? Tak boleh cakap kalau aku dalam cerita ni, aku pun tak tahu macam mana react. Macam mana? Tak tahu aku boleh faham situasi Aaron. Gila, siapa juga tak marah. Lagi-lagi kena kianat kan. Dapat pula tahu kawan-kawan dalam ni semua pengkianat rupanya. Orang yang jadi punca. Bengang lah. Susah. Kita faham side sana bengang.
Tapi tu cerita dulu bro. Cerita sekarang, cerita sekarang lah. Orang yang dianggap sebagai devil. Kalau aku sendiri pun aku tak sure aku boleh lepak dengan Raina macam ni. Lepas tahu apa dia buat. Geram. Gabi pun aku dah okay sikit lah. At least dia tak buat perangai dah. Lepas tu dia pun dah sedar. Eh, kom sama. Kenapa? Hancur. Oh, yang kiri sudah main dia. Siapa yang jaga tempat ni? Hei. Yo. Dia ni ada aje. Habis. Yeah, dah agak dah ready dah. Ready dah. So, yep. Itu je. Besok tu hari ni. Agak deep. Conversation heart to heart. Fuh, awkward sebenarnya. Awkward gila. Itu macam tadi. So, thank you guys for watching. See you guys on the next video. Tak sabar tu episode seterusnya.